Hai hai semuanya, kembali lagi di channel Rehills TV, saluran channel tempat mendapatkan informasi secara unik dan asik. Manusia berada paling atas pada deretan makhluk hidup yang ada di dunia, berperan mengatur dan mengelola bumi, bahkan bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan di bumi. Semuanya adalah akibat ulah manusia yang hidup di dalamnya. Hewan-hewan dan tumbuhan menjadi makhluk pendukung dalam kehidupan manusia. Bangunan, kendaraan, semua barang yang dibuat dan digunakan oleh manusia. Pernah terpikir apa jadinya jika di bumi tidak ada manusia? Apa yang akan terjadi? Hanya menyisakan jejak buatan manusia di dalamnya. Seperti bangunan, kendaraan, barang-barang. Apakah bumi tak bertahan, hancur, atau bagaimana ya? Berikut ini adalah kejadian yang akan terjadi jika seumpama manusia menghilang menurut Rehills TV. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan klik lonceng agar tidak ketinggalan informasi lainnya dari channel Rehills TV. Satu menit. Satu menit pertama tentu tidak akan ada dampaknya. Hanya saja dunia menjadi sangat sunyi. Hanya suara binatang yang akan terdengar, seperti suara burung, anjing, kucing. Suasana menjadi sangat senyap. Semua masih dalam keadaan baik-baik saja. 1 jam. 1 jam berlalu, mungkin beberapa hewan akan memanfaatkan kesempatan ini, seperti kucing dan anjing liar akan masuk ke dalam rumah atau minimarket mencari makanan yang ada dan membuat di dalamnya berantakan. Hewan-hewan akan merasa bebas dan mudah mencari makan, tidak akan ada yang mengusirnya. 24 jam 24 jam atau sehari berlalu, hewan peliharaan akan merasa lapar. Mereka mencari pemiliknya dan mungkin akan kabur karena harus mencari makan. Akan banyak binatang berkeliaran di jalanan. Udara pagi itu akan sangat segar dan bumi akan sangat sejuk. Tidak ada polusi udara dan tidak akan ada pencemaran lingkungan. 1 minggu. Setelah 1 minggu, beberapa makanan akan busuk, terutama makanan dan minuman tanpa pengawet. Bau busuk mulai tercium di mana-mana, terutama di rumah, minimarket, restoran. Beberapa tempat mengalami pemadaman listrik karena terjadinya konslet. Bahkan bisa terjadi kebakaran akibat adanya arus pendek. Terjadi pemadaman yang membuat beberapa tempat gelap. Bumi mulai kacau, namun tidak begitu parah. 1 bulan. Pembangkit listrik mulai rusak, pasokan listrik semakin menipis, akan terjadi pemadaman listrik secara keseluruhan. Semua tempat menjadi gelap gulita, akan terjadi kebakaran yang hebat. Tempat penyediaan nuklir akan meledak yang membuat kobaran api yang sangat besar. Limbah pabrik akan menguap dan membuat sungai menjadi kotor. Perusahaan gas dan minyak bumi akan meledak karena terjadi penguapan, akan banyak hewan mati. 1 tahun. Bumi akan pulih dengan sendirinya. Kebakaran yang terjadi akan padam karena hujan. Sisa kebakaran akan ditumbuhi rumput dan tanaman liar lainnya. Bangunan dan kendaraan yang berserakan akan diselimuti lumut hijau. Hampir semua peralatan sudah tidak dapat digunakan. Sudah tidak ada listrik. Beberapa sungai akan bersih karena tidak adanya limbah pabrik. Sampah akan terurai ke lautan. Hewan akan berkembang biak dan jumlahnya akan semakin banyak. Bumi akan dihuni oleh banyak hewan. Bahkan hewan buas akan turun ke kota. 10 tahun. Dalam 10 tahun akan tumbuh pohon besar yang rindang. Bumi sangat sehat dan menjadi tempat yang nyaman untuk para hewan. Sisa peradaban manusia mulai tertutup. Beberapa bangunan akan runtuh dan menyisihkan puing-puing. Daratan bumi sangat hijau karena dipenuhi tanaman dan pohon. Hutan semakin lebat sehingga kemungkinan jarang terjadi bencana seperti longsor dan banjir. 100 tahun.
Setelah 100 tahun, semua sisa peradaban manusia akan tertutup lumut menjadi tempat bersarangnya para binatang. Dunia akan menjadi hijau dan bersih. Tidak ada sampah, limbah. Jumlah binatang akan terus meningkat karena cadangan makanan yang banyak. 1000 tahun. Bumi akan kembali ke zaman prasejarah di mana hanya ada tanaman dan hewan. Sisa kehidupan manusia sudah tidak akan terlihat. Semua bangunan, kendaraan, barang akan tertutup lumut. Pohon besar menjulang karena tidak ada yang akan menebang. Yang tersisa dari peradaban manusia hanya sampah plastik yang sulit terurai. Pada dasarnya, bumi menjadi lebih baik ketika tidak ada manusia di dalamnya. Itulah beberapa kemungkinan yang akan terjadi jika seandainya seluruh manusia menghilang secara tiba-tiba. Dapat kita simpulkan jika manusia itu hanya dapat merusak bumi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Sebelum berpisah, support terus ya channel Rehills TV agar tetap bisa memberikan hiburan dan informasi seru lainnya dengan cara subscribe dan like video ini. Terima kasih. Dadah. Tonton juga video Rehills TV lainnya ya.